merupakan salah satu perwakilan popper asal Jakarta yang beruntung membawa nama Indonesia ke level dunia lewat partisipasinya dalam Dance Dance Asia di Jepang pada tahun 2015 lalu. Sal tergabung dengan 10 penari asal Jepang dan 6 penari yang berasal dari berbagai kawasan di Asia Tenggara dalam sebuah proyek bernama The 90s Asia. Dan beberapa bulan yang lalu, Sal kembali terbang ke negeri Sakura dan terpilih sebagai perwakilan Indonesia untuk berpartisipasi kedua kalinya dalam Dance Dance Asia. Dengan proyek bernama Crossing the Movement, tahun ini Dance Dance Asia memilih penari dari seluruh kawasan Asia Tenggara untuk menggabungkan dan menyilangkan elemen street dance, elemen kontemporer, dan elemen tradisi. Penasaran dong sama cerita lengkap Sal? Let's find out, Cubers! Balik lagi di Cubicle barengan sama Nino dan juga Nadia di sini, dan sekarang kita udah bareng sama seseorang yang tadi kita udah lihat performance-nya keren banget. Oke. Ada Andrea. Yes, jadi Cubers, buat lo yang mungkin baru kenal sama Andrea, Andrea sini nggak cuma sekedar bisa nari aja. Dia kepilih jadi perwakilan Indonesia di Dance Dance Asia nggak cuma setahun tapi 2 tahun berturut-turut. Wow, Dance Dance Asia itu sendiri apa sih, kompetisi apa? Jadi Dance Dance Asia ini basically project government of Japan, Road to Olympic 2020 gitu. Jadi mereka mau menjangkau youth generation gitu dari dancer-dancer di seluruh Asia Tenggara. Jadi mereka kumpulin kita jadi satu tim, terus untuk bikin performance bareng gitu di Jepang. Wow, lo satu-satunya yang dari Indonesia atau? Tahun pertama ada dua, okay. Ada dua. Tapi tahun kedua itu gue cuma sendiri. Out of so many dancers di Indonesia, kenapa bisa lo yang kepilih? Gue pengen tahu. Gimana caranya mereka nemuin lo? Kalau buat gue sih itu kayak apa ya, setengah luck dan setengah kayak putting yourself out there sih. Karena apa, lo audisi atau gimana? No. Jadi gue kayak, gue emang sering upload video gue nari gitu, gue taruh di YouTube gitu. Out of nowhere, gue di kontak, diminta bio, biodatanya, terus diminta video terbaru, jadi rekam lagi untuk di audisi sama mereka. Terus bisa 2 tahun berturut-turut tuh gimana? Kayak mereka, wah keren banget ya, tahun depan ajak lagi dong apa gimana? Pokoknya di kontak lagi. Pokoknya di kontak lagi. Untuk mewakili Indonesia juga. Yes. Oh, wow. Jadi yang pertama itu waktu itu Dance Dance Asia-nya tuh temanya adalah The 90s Asia. The 90s Asia. Jadi keduanya ini Crossing Movement. Crossing the Movement. Crossing the Movement, yes. Terus pengalaman lo waktu pas di sana, lo dapet apa aja? Gue belajar banyak gitu ya? Profesionalitas dari seni panggung sih. Kalau background gue kan street dancer, so kita jarang banget nih ada tampil di panggung yang harus belajar acting dan segala macam. Di situ kita belajar. Pokoknya jadi lo balik dari situ ngerasa dapet knowledge untuk menjadi dancer yang bisa whole package gitu ya. Boleh jelasin gak sih? Kan kita kan kebetulan kan jago banget ngedance nih. Parah banget. Jadi kita cuma bisa gaya ondel-ondel doang. Parah tuh. Popping tuh gimana? Popping tuh yang gimana? Sebenarnya apa sih popping? Popping itu dia dulu dari Amerika sih. Dia tahun 60-an gitu. Jadi dia born with funk music. Karena zaman dulu kan 60-an itu funk music, okay, ya. Terus, disco terus. Dan segala macam. Jadi mulailah ada orang coba narinya tuh dihentak-hentak gitu. Akhirnya dikembangin. Gimana? Aja lo beda. Jadi kayak robot termos yang mungkin ini. Kejang-kejang. Jadi kalau gampangnya sih untuk orang awam, mereka pasti bilang, oh nari robot. Gitu. Oh, ya, pasti robot, popping. Okay. Cuman popping itu lebih luas sih. Dari kapan tuh lo belajar popping ini? Belajarnya gimana? Karena lihat temen gue, oh dia bisa gini-gini nih. Wah keren banget tuh. Gue akhirnya pengen belajar. Dari situ kecemplung deh. By the way, hubungannya sama Olympics 2020 ya? Lo masuk apa sih itu? Team Vince. Gue gak tahu sih maksudnya kita bakal hampir 2020 atau enggak. Cuman maksudnya the whole project of Dance Dance Asia ini sendiri emang dia nge-cover untuk nantinya ujungnya tuh di Olympic 2020. Ini kayak pengantarnya gitu. Cuman kita belum tahu nih akan ada apa di sana. By the way, Andreas, thank you banget Andreas. Tapi mungkin bisa ngasih tahu juga kalau misalnya pengen nanya-nanya lebih spesifik tentang dance, bisa hubungin lo kemana? Bisa di @andreastefano.
Oke, okay, thank you ya Andreas. Gimana kalau kita pamitnya sama Qbers sekalian? Kita popping gitu. Iya, boleh sih, tapi kita ingetin dulu untuk Qbers, jangan lupa untuk juga ngebuka website Qbicle di www.qbicle.id dan juga ini harus sambil gerak-gerak ya. Harus. Dan jangan lupa untuk menyaksikan kita minggu depan jam 12:30 malam setiap hari Minggu hanya di NET. Yes, Nino Kai pamit. Nadia Julia pamit. Aduh, getar susah nih. Andreas pamit. Bye bye. Kita potong habis itu dicat ulang ya. Di kita kayak gue yang bikin ya ngomongnya. Habis potong dicat ulang. Ya. Bapak gimana? Kebetulan gue saya dari orang sana. Coba. Satu tim. Satu tim. Mirip sih. Nanti pas pulang dari sini gue dibagi ya honornya. Iya. Mas dipeluk dong. Dipeluk. Oh gimana? Jadi sekarang kita pengen challenge Mas Dungki. Ini Flo, ini Fla, ini Olive ya tadi ya. Olive. Mereka ini emang kakak beradik ya? Iya. Kakak beradik. Dari segala ini.